Halo bosku-bosku semuanya, kembali lagi bersama kita di channel Art Speed Shop dengan gue Willy di sini. Oke, di sini kita udah kedatangan ZX25R ABS per flat Stardust White atau aliasnya ZX25R ABS hitam putih. Iya. Yeah. Hitam putih merah. Yang masa simpelnya ya kan. Oke, di sini ZX25R di sini ini lagi ganti knalpot dari Prospeed nih. Knalpot lokalan. Tapi bukan lokal-lokal yang Ling-ling ya, Purbalingga ya. Oke. Okay. Headernya nih, kita lihat nih. Sini bendingannya cakep banget, stainless. Ini dia sama kayak yang standar ya, ada saluran di sampingnya. Bendingannya cakep, enggak banyak lasan, enggak bukan header-header cacingan. Cakep banget finishingnya juga oke. Okay. Udah dapat kelengkapannya juga di sini pastinya ya. Ada per-pernya, udah dapat stiker. Bracketnya, ini bracket juga nih buat knalpotnya nih. Nah, di sini nih silencer yang paling gokil nih. Bisa dilihat karbonnya karbon beneran ya, bukan karbon-karbon yang dicelup. Waduh. Oke, ini benar-benar karbon. Di sini udah dapat DB killer juga. Jadi kalau lo ngerasa bosen, terlalu kenceng nih, lo bisa pakai DB killer. Atau kalau lo lagi pakai DB killer, bosen nih, gue mau agak lebih ngebas, lebih keluar suaranya, ini tinggal dilepas aja nih, tinggal baut L doang, gampang pokoknya. Posisi udah terpasang, sini ya, ZX25R. Jadi bagi kalian yang udah gak sabar nungguin suaranya, langsung kita tes aja tanpa DB killernya. Oke, guys, itu dia tes sound dari Prospeed Shark Predator di Kawasaki ZX25R nih, kebetulan yang underbelly ya. Gimana suaranya? Ngebahas keras kan ya. Jadi bagi kalian yang mau Prospeed Shark Predator bisa langsung ke Art Speed Shop, kita pasangin free pemasangan pastinya. Oke, itu dia sekian video dari kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, guys. Thank you.